Tahun ini, beberapa jenama telah memperkenalkan peranti kelas permulaan mereka. Tidak lupa juga Huawei yang telah memperkenalkan peranti permulaan mereka iaitu Huawei Wi-Fi 2019. Ini merupakan kali pertama saya ingin mencuba peranti kelas permulaan dari Huawei. Jadi jom kita nyah kotak Huawei Wi-Fi 2019. Huawei Wi-Fi 2019 dilancarkan sekitar April 2019. Dijual dengan harga rasmi RM459 yang mana ianya agak mahal. Kini harga jualannya sekitar RM399. Jadi di hadapan kotak ini ada gambar peranti ini sendiri. Gambar ini nampak seperti peranti ini ada notch. Jika betul, kemungkinan ini merupakan peranti pertama kelas permulaan dengan notch yang saya akan review. Di bahagian tepi kita ada nama peranti ini. Dekat bahagian bawah kita ada spesifikasi peranti ini. Jadi jom kita buka dengan membuang stiker di bahagian bawah dan juga menarik kotak ke atas. Di bahagian atas kotak ini ada peranti ini sendiri, dibalut dengan plastik. Fokus kita ialah rekaan dengan notch. Jadi bagaimana pula dengan prestasi peranti ini? Nantikan video review saya. Juga diberikan secara percuma screen protector yang telah lekat di atas skrin ini. Seterusnya kita ada satu sampul. Dalam sampul ini kita ada SIM ejector tool. Kemudian Huawei juga memberikan quick guide. Juga warranty card di dalam sampul ini. Juga tiada case yang diberikan ya. Kemudian kita ada plug 3 pin untuk peranti ini. Plug ini mempunyai output 5V 1A. Menjadi satu kekurangan untuk menggunakan adapter 5V 1A kerana kadar pengecasannya agak lambat. Kita juga ada micro USB kabel yang mana masih lagi standard untuk peranti kelas permulaan. Tidak lupa juga Huawei memberikan earphone. Sesuatu yang menarik dari Huawei. Bagi saya, Huawei membuat kelainan untuk peranti kelas permulaan kali ini dengan penawaran peranti dengan skrin jenis takuk. Saya akan mencuba prestasi peranti ini dalam video review seterusnya. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.